Tendi dengar nggak dari misalnya Dila atau dari anak-anaknya ketika Bekti lupa nama anaknya, mereka tuh gimana? Aku terus terang pada saat selintas dengar cerita itu, aku nggak mau urek. Aku nggak mau tanya kenapa, karena kalau kita ada di situ kan juga sedih ya. Jadi pada saat aku dapet info bahwa Bekti lupa manggil Abel, Daphne, jadi aku cuman oh ya udah, nggak mau tanya karena sedihnya dia pasti lebih sedih dari yang aku rasain. Jadi oke, aku cuma bilang oke, boleh dia lupa tapi besok pasti enggak, aku bilang gitu. Dan ternyata enggak, memang maksud, dan ternyata iya, maksudnya dia happy, dia udah mulai inget Abel, Daphne dan lain sebagainya. Itu setelah diingatkan gitu. Iya, diingatkan Dila juga, ini Abel nih, Daphne gitu. Dan ya udah dia balik normal, dia oh iya gitu, ini anak-anak gue. Nah, yang lebih bikin aku terharu banget itu adalah waktu pas hari Jumat aku datang ke sana, Rafa anakku memang pengen ikut. Karena dari kecil banget, dari zaman program kami Ceriwis itu ya. Dari Rafa masih baby ya gitu, udah dibawa dan dia udah besar bersama dengan Bekti. Yang bikin aku setiap ingat itu tuh aku selalu, aduh gila ini kenapa sampai harus membuat sedih gitu ya. Sebenarnya bukan sedih tapi happy tears aku bilangnya, karena waktu Rafa mau ikut aku bilang, are you sure you wanna come? Aku bilang, kamu bener mau ikut Rafa gitu? Ya aku pengen lihat Ominda, dia manggilnya Ominda dari kecil. Jadi pada saat masuk itu Rafa diem dulu di pintu, dia gak langsung join ke dalam, dia cuma ngawasin dari jauh. Terus aku bilang, Bekti, ada yang mau ketemu, masih inget gak aku bilang gitu. Aku tunjuk ke pintu, terus pandangan Bekti memang belum jelas sih. Dia bilang, gak bisa lihat nih apa, buram. Oh ya, takes time aku bilang. Terus pas mendekat, tau-tau si Bekti, ini siapa ya? Terus aku bilang dengan pelan-pelan, itu Rafa. Dia menjerit sih, Bekti, Rafa gitu. Terus dipegang tangannya Rafa, dia cium, nangis. Apa dalam pikiran Tendi ya, melihat itu? Aduh. Ya kalau dia, meskipun udah disebutin nama Rafa terus dia gak inget, masih acak kan, tetap aja dia gak akan inget ya. Tapi ya, dia langsung pegang tangan Rafa. Yang bikin aku sedih tuh dia nangis gitu, pegang tangan Rafa. Which is Rafa kan gak ditemuin setiap hari. Cuman masa kecilnya Rafa besar, emang besar bersama dengan kita di studio, di kerjaan-kerjaan gitu. Jadi aku ngerasa gini, seperti punya pengharapan besar, semoga Bekti bisa punya progres yang jauh lebih dari hari ini. Karena dia dikelilingi orang-orang yang mungkin bisa bantu mengingatkan dia hal-hal yang manis, hal-hal yang baik itu. Dan aku yakin bahwa sebenarnya bukan hal yang kebetulan di hari Jumat kemarin Rafa pengen ikut. Jadi bukan aku paksa, bukan apa. Oh ternyata itu bisa pelan-pelan mengembalikan memori, ingatan, membantu dia juga untuk bisa. Yang penting kalau buat aku sih kembali pulih, cuman satu, selain obat-obatan medis, tim dokter dan perawat di rumah sakit, cuman satu, hati dia harus senang. Iya. Sebetulnya itu, hati dia tuh harus senang. Gimana caranya? Ya kita semua yang harus bisa memberikan hal-hal yang baik support, buat dia gitu. Yang positif gitu. Cerita-cerita ya, yang menyenangkan gitu. Bukan tekanan, bukan hal yang tidak seru, tapi yang bikin dia menjadi baru lagi.